siang Tio berada di Amaris, berada di Margorejo, Surabaya. Kita mau naik ke lantai 6 jam 12. 10 menit udah bisa masuk. Mantap pelayanannya, oke. Kalau saya sarankan kalau ke Surabaya, mampirlah atau nginaplah di Amaris. Berada di pusat kota. Oke, kita ke lantai 6. Oke, ini saya berada di lantai 6. 608. Bagaimana cara menggunakan kartunya? Cukup gampang. Tinggal ditempelkan seperti ini. Ya, kalau udah bunyi, tinggal dibuka. Assalamualaikum. Kita pasang kartunya seperti ini. Lampu menyala. Assalamualaikum. Oke, saya berada di Amaris lantai 6. Yang pertama kita cek adalah kondisi air minumnya. Kondisi air minumnya ada 2. Ini ada fasilitas televisi. Kita cek kejernihan gambarnya. Lumayan bersih. Kita cek kamar tidurnya. Sebenarnya ini ada 2 tempat tidur tapi dijadikan 1. Oke, keren. Ini ada fasilitasnya untuk tempat baju. Ya. Kita menginap ke Hotel Amaris itu, kita cari view-nya seperti apa. Ini ada telepon, fasilitas. Nah, seperti ini. Ini adalah fasilitas luarnya seperti ini. Di depan sana ada Plaza Marina. Tinggal jalan kaki kalau mau belanja. Ya, itu mungkin gedung, kayaknya mungkin dia perkantoran. Saya juga kurang tahu. Saya berada di lantai 6. Oke, ini ada fasilitas untuk menyimpan duit atau menyimpan uang buat teman-teman. Saya persilahkan kalau menyimpan uang di sini. Kita cek kamar mandinya seperti apa. Oke, kamar mandinya bersih seperti Amaris-Amaris yang lain. Dia memang fasilitasnya seperti ini, selalu terjaga kan kebersihannya utama. Ini tempat untuk buang air besar, ini jongkok. Fasilitas sendoknya ada 2. Ada peset. Untuk mandinya dia seperti ini biasa, ada sampo dan swak untuk ini. Air panas juga ada di sini buat yang senang mandi air panas. Ada fasilitasnya yang luar biasa-biasa di luar. Jangan lupa buat yang di show-show. Jangan lupa di situ tuh ada 2, ya kan? Bisa untuk turun ke atas ya. Mantap pokoknya. Toiletnya semoga selalu terjaga akan kebersihannya. Keren. Di sini ada petunjuk. Petunjuk emergency. Ada tangganya. Saya berada di titik sini.
Kalau emergency tinggal lari ke sini. Oke, guys. Di sini ada fasilitas lagi, tempat mengaca-ngaca. Yang mau ngaca-ngaca cantik ataupun ganteng-ganteng. Ini luas deh. Kamarnya luas sekali. Lumayan dingin untuk AC. Mungkin baru masuk jadi kurang terasa dingin. Nanti ke depan ya pasti dingin. Oke, silakan buat saudara-saudara setanah air senusantara. Kalau ke Surabaya, bolehlah menginap di Amar sini. Saya ini sekedar promosi. Oke. Kamarnya seperti ini. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Dan semoga Anda selalu sehat. Dan salam sukses dari saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.